Apel pagi pasca libur panjang perayaan Paskah di halaman kantor Bupati Gresik, ternyata banyak PNS di lingkungan Pemkab Gresik yang tak ikut apel, alias bolos kerja. Hal itu terungkap saat Bupati meminta masing-masing pegawai dinas untuk berbaris sendiri di hadapan Bupati. Ternyata setelah dihitung satu per satu, banyak yang tidak hadir dan banyak tanpa ada alasan yang jelas. Banyaknya PNS yang tidak ikut apel membuat Bupati Gresik Sambari Halim Radianto marah. Selain minta pegawai negeri sipil yang tak ikut upacara untuk menghadap langsung Bupati besok, Bupati juga meminta Badan Kepegawaian Daerah memberikan sanksi, khususnya masalah tunjangan akan dipotong. Bukan hanya itu, besok pagi PNS yang harus apel pagi sendiri di halaman kantor Bupati. Yang lebih dari 15 hari Selasa apel sendiri di sini lagi. Dari beberapa dinas yang tertib adalah Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, semua PNS hadir. Berdasarkan data di Badan Kepegawaian Daerah, di antara yang paling banyak tak ikut apel, Dinkes 47 PNS, Disperindak 17 PNS, Dinas Perizinan 12 PNS, Dinas Pertanian 18 PNS. Rata-rata masing-masing dinas ada oknum PNS yang bolos kerja pasca libur panjang ini. Muhammad Amin, CTV.